DigiSchool. Digitalisasikan sekolahmu. Pendidikan dalam genggamanmu. Permasalahan. 1. Guru disibukkan dengan penyusunan silabus dan RPP sehingga tidak fokus dalam mengajar. 2. Guru sangat sulit mencari materi pembelajaran yang sesuai dengan silabus dan RPP yang dibuat karena ketidakseragaman diktat atau buku paket. 3. Guru disibukkan membuat soal-soal latihan karena ketidaksesuaian antara soal-soal yang ada di LKS atau buku diktat dengan RPP atau silabus yang dibuat oleh guru. 4. Siswa sulit memahami pembelajaran karena ketidakpahaman atas apa yang sebenarnya akan dipelajari dan apa tujuannya. 5. Siswa harus bergantung terhadap guru untuk mengetahui isi materi pembelajaran dan jawaban atas soal-soal yang dikerjakan. 6. Orang tua murid sangat sulit untuk mengikuti perkembangan anaknya di sekolah dan juga kemajuan dari hasil studinya. 7. Informasi, jadwal, dan administrasi sekolah yang terkadang luput dari ingatan. Banyak ya? Iya, dan akan selalu muncul masalah baru jika kita masih konvensional. Apa itu DigiSchool? DigiSchool merupakan aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk mempermudah guru dalam mengajar, mempermudah siswa dalam proses belajar, dan mempermudah orang tua siswa dalam melakukan proses pengawasan terhadap putra-putrinya. Di samping itu, sekolah dapat memantau perkembangan siswa dalam minat belajar, dan juga pemerintah daerah dapat memantau perkembangan antusias pendidikan tiap sekolah di daerahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Peralatan guru. Guru disediakan perlengkapan untuk dapat menyusun silabus dan RPP. Absensi guru dan murid serta modul pembuat sertifikat secara online juga disediakan di sini. Bank materi dan soal. Disediakan bank materi ajar multimedia dan soal-soal secara default. Di samping itu, guru juga dapat menambahkan sendiri materi-materi dan soal-soal yang diinginkan. Perangkat multimedia. Disediakan fitur multimedia seperti whiteboard sharing, file sharing, dan chatting. Latihan soal. Siswa dapat mencoba latihan-latihan soal dari guru yang sudah disesuaikan oleh guru dalam kerangka RPP-nya. Pantau siswa. Orang tua siswa, sekolah, dan Pemda dapat memantau perkembangan pendidikan anak di sekolah. Informasi dan administrasi. Siswa dan orang tua murid dapat mengetahui informasi dan jadwal sekolah serta administrasi. Akan dikembangkan pula sistem pembayaran online. Business Model Canvas. Key Partners, pengembang aplikasi, kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid. Key Activities, proses mengajar, proses belajar, monitoring dan control, informasi dan administrasi. Key Activities, server dan networking, web dan mobile apps. Value Proposition, mudah menyusun silabus dan RPP, mudah mengajar, mudah belajar, kontrol orang tua, informasi update, administrasi transparan. Customer Relationship, mobile apps, service counter, help desk. Customer Segments, sekolah, guru, murid, orang tua murid. Cost Structure, lisensi produk dan maintenance cost, installation cost, training cost. Konsep DigiSchool, web application, modul RPP dan silabus, modul bank materi dan bank soal yang editable, modul multimedia, whiteboard sharing, chatting, file sharing, modul bank soal yang editable, modul profil sekolah, modul administrasi dan pembuatan sertifikat digital, modul informasi dan jadwal, modul reporting, mobile apps murid, list materi pembelajaran sesuai dengan RPP dari guru, list latihan soal, list materi pembelajaran sesuai dengan RPP dari guru, jadwal dan informasi, modul multimedia, whiteboard sharing, chatting, file sharing, reporting nilai, profil murid, mobile apps orang tua murid, profil sekolah, profil siswa atau anak, profil orang tua murid, modul multimedia, chatting, reporting nilai, informasi dan administrasi. Keunggulan aplikasi DigiSchool. 1. Mudah diimplementasikan di level sekolah. 2. Mudah diimplementasikan di level murid dan orang tua murid.
Tinggal download aplikasi Android di Play Store atau aplikasi iOS di iTunes. 3. Dapat disesuaikan dengan personalitas dari setiap sekolah. 4. Rekam jejak seluruh aktivitas tersimpan dalam basis data dari awal sampai akhir. 5. Monitoring aktivitas guru, murid, dan orang tua murid. 6. Dilengkapi fitur multimedia dan sertifikat digital sebagai penunjang kegiatan. Maintenance, operational maintenance, bug fixing, supporting web backend, mobile apps issue, regular backup application and database, problem solving, server monitoring and problem solving, reporting server status and SLA, monthly meeting and reporting service. Development maintenance, analyze system based on requirement, create or custom model, create or custom database, create or custom REST API, installation or configuration add-on in server. Business model. Tidak ada pengadaan server secara fisik. 1. Lisensi produk per siswa dan per tahun atau per bulan disesuaikan. 2. Support maintenance akan terus berjalan selama kerjasama masih berlangsung. 3. Pengadaan perangkat laptop, smartphone baik untuk guru atau murid tidak wajib karena hal ini dibebankan ke individu. 4. Minimal pemesanan lisensi untuk 500 siswa dengan minimum kontrak kerjasama selama 3 tahun. Terima kasih. Setiap langkah besar selalu dimulai dengan langkah pertama.